Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ahsana tadbira al-kainat wa khalaqa al-ardhina was-samawati wa anzala al-ma'a min al-mu'tarat wa ansha'a al-hadda wan-nabat wa qaddara al-arzaqa wal-aqwas wa athaba 'ala al-a'mal as-salihah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد للمعجزات الفاخرات. Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bandung yang kami hormati serta hadirin sekalian yang berbahagia, akan segera berlangsung di tengah-tengah kita pelaksanaan pengukuhan keluarga sakinah teladan tingkat Kota Bandung tahun 2015. Mengawali acara yang mulia ini, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Bandung yang kami hormati, Bapak Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari pemilihan keluarga sakinah ini memberdayakan potensi BP4 Kota Bandung tentang manajemen organisasi pemilihan keluarga sakinah teladan. Dua, memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang sakinah. Ketiga, terpilihnya keluarga sakinah terbaik yang dapat mewakili Kota Bandung di tingkat Provinsi Jawa Barat. Peserta dalam pemilihan keluarga sakinah ini adalah berasal dari utusan kecamatan se-Kota Bandung yang terdiri dari 24 pasangan suami istri. Kemudian dewan juri tim penilai dalam pemilihan keluarga sakinah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan dewan juri tim penilai pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Kota Bandung nomor 01 MGH PKST garing BP4 garing 12 garing 2015 tentang penetapan peserta terbaik pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Kota Bandung tahun 2015. Dewan juri tim penilai pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Kota Bandung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan dewan juri tim penilai pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Kota Bandung tahun 2015 tentang penetapan peserta terbaik pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Kota Bandung tahun 2015. Pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai peserta terbaik pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Kota Bandung tahun 2015. Kedua, peserta terbaik satu berhak mewakili Kota Bandung untuk mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2015. Ketiga, keputusan ini berlaku
pada tanggal ditetapkan dan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Keempat, keputusan Dewan Hakim tim penilai adalah mutlak dan tidak dapat digugat. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Desember 2015, Ketua Dr. Andus Haji Atri Muhaimin ditandatangani, Sekretaris Dr. Andus Haji Saifuddin ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Ketua BP4 Provinsi Jawa Barat, ketiga yang terhormat Wali Kota Bandung, keempat yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, kelima yang terhormat Ketua PKK Kota Bandung, dan keenam yang terhormat Ketua BP4 Kota Bandung. Lampiran daftar peserta terbaik pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Kota Bandung tahun 2015. Mohon izin, saya akan membacakan dari nomor urut terbesar. Nomor urut 6, nama peserta Haji Dedi Darsono dan Hajah Lilis Komaria, utusan Kecamatan Batu Muga. Nilai 9.359, peringkat harapan 3. Yang kelima, D. Ahmad Sodikin dan Dodo Fauzia, utusan Kecamatan Mandala Jati, nilai 9.883, peringkat harapan 2. Nomor urut 4, Manap Wahyudi SAG dan Imas Masito SPD, utusan Kecamatan Coblong, nilai 10.317, peringkat harapan 1. Nomor urut 3, nama peserta Dr. Insinyur Haji Intang Rukyat MPPMM, lebih satu maaf, MPPPM PHD dan Hajah Erni Mustika Rukyat, utusan Kecamatan Ujung Berung, nilai 10.507, peringkat terbaik 3. Nomor urut 2, nama peserta Dr. Randus Haji Gupron Fauzi dan Dr. Randa Haja Umiyati, utusan Kecamatan Cibening Kaler, nilai 10.833, peringkat terbaik 2. Nomor urut 1, nama peserta Dr. Randus Haji Khalid Wahyudin dan Hajah Tuti Kurniati, utusan Kecamatan Astananya, nilai 12.805, peringkat terbaik 1. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Desember 2015, Ketua Dr. Andes Haji Atin Muhammin ditandatangani. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya mengharapkan ke Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Senin, tanggal 28 Desember 2015, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1437 Hijriah, berdasarkan keputusan Dewan Juri nomor 01 garis miring DH PKST garis miring BP4 garis miring 12 Rumawi garis miring 2015 tanggal 7 Desember 2015, saya Wakil Wali Kota Bandung mengukuhkan bapak-bapak dan ibu-ibu
sebagai peserta terbaik 1, 2, dan 3 serta harapan 1, 2, dan 3 Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kota Bandung tahun 2015. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada bapak dan ibu semuanya agar menjadi teladan bagi keluarga yang lainnya di Kota Bandung. Walhamdulillah amin. Bandung 28 Desember 2015 bertepatan 16 Rabiul Awal 14 Ketua Hijriah Wakil Kota Bandung Odet Muhammad Dania. Terima kasih. Dan cenderamata yang diserahkan kepada peserta terbaik 1, 2, dan 3 harapan 1, 2, dan 3 ini adalah kadir dan penghormatan dari tim penggerak PKK Kota Bandung. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Dr. Insinyur Haji Intan Rubiat PPMPSD dan Ibu Haji Ernie Mustika Rubiat dari Kecamatan Jumbo. Selanjutnya Bapak Haji Malak Wahyudi Sarjana Agama dan Ibu Haji Malak Masuko Sarjana Pendidikan dari Kecamatan Cepo. Harapan kita. Selanjutnya Bapak Haji Dedy Warsono dan Ibu Haji Lilis Kumaria dari Kecamatan Batu Tunggal harapan ketiga. Bapak Ibu dan Ibu dan Ibu dan Ibu dan Ibu dan Bismillah, alhamdulillah.
La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kanwil Kemenag Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bidan Urais yaitu Dr. Anas Haji Aldin. Yang terhormat Kepala Kemenag Kota Bandung Pak Dr. Haji Yusuf MPD. Yang terhormat Ketua BP4 Kota Bandung Tranes Haji Ateng Haji yang mengoleh banggakan hari ini para peserta keluarga Sakinah Teladan Kota Bandung. Tepuk tangan dulu. Tamu undangan yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu bersilaturahim kembali dalam agenda pengukuhan peserta pemenang Keluarga Sakinah Teladan Kota Bandung yang tadi sudah dilakukan bersama. Pesan saya baik atas nama pribadi dan juga pemerintah Kota Bandung bahwa acara atau agenda pemilihan Keluarga Sakinah Teladan ini sekali lagi bukan tujuan utama, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita membangkitkan kembali dan terus membangkitkan bagaimana kita mampu menghadirkan keluarga-keluarga sakinah di lingkungan kita. Bahwa tujuan rumah tangga kita, tujuan rumah tangga kita adalah sederhana sekali. Allah mengatakan, ya silakan dalam Az-Zukhruf ayat 70. 77-70 ya paling saya. Az-Zukhruf lah ya. Surat 43 ayat 70-an lah ya. Allah sederhana mengatakan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian wahai para suami ke dalam surga Allah SWT. Wa azwajukum, jangan lupa ajak istri-istri kalian. Bab azwajman mengalih bahasa. Iya betul, jamak suami. Jamak tek azwajnya istri-istri. Kata Allah, mudkhulul jannata antum wa azwajukum. Masuklah kalian ke dalam surga Allah wahai para suami dan jangan lupa bawa istri kalian. Istri Pak Sis. Ada pernah di pesantren dan jadi ngerti bahasa. Aduh, tolong ya oke ibu ya. Tapi untar ya. Jangan jadi main-main masa itu. Poligami bukan main-main. Ta'adud bukan main-main. Bukan dimainkan ya. Mau ada guys dari wakil kota tak sanggup tak. Tak sanggup. Sabar nawan, kata Allah. Pakai hidup tuh, teman anak yang cang sanggup, kau wahidah, ide weh lah, isi ngeri burger. Jadi tujuan rumah tangga itu kata Allah apa tadi? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian dalam surga Allah, bawa keluarga kalian, kata Allah, tuhbarun. Itulah berita gembira yang Allah berikan pada kalian. Maka kita akan ambil. Sekian dari Mawadid. Terima kasih. Sekali lagi ucapan apresiasi selamat kepada para bapak dan ibu keluarga Sakinah Teladan tadi yang sudah mendapatkan penghargaan, dan juga kepada bapak dan ibu keluarga Sakinah yang belum mendapat penghargaan. Saya kira penghargaan bukan tujuan utama. Mudah-mudahan yang utama kita adalah menghadirkan keluarga Sakinah wa rahmat dalam lingkungan kita. Terima kasih.
itu yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila mawthiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.